Kementerian Kesihatan tidak menolak besar kemungkinan gelombang varian Omicron akan mula di Malaysia, seperti mana berlaku di negara lain. Justeru, tegas Khairi Jamaluddin, beberapa langkah segera perlu diambil untuk memperlahankan penularan varian membimbangkan itu, antaranya termasuklah liputan dos penggalak yang luas, pemakaian pelitup muka, pengudaraan yang baik dan kawalan pintu masuk antarabangsa.